Bapak Joko atau Bapak untuk menyampaikan komitmen, statement, visi dan misi untuk misi langkah-langkah Bapak dalam melaksanakan hal ini. Kepada beliau kami persilakan. Yang saya banggakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadan, saya sangat tertarik sekali bahwa di sini ada visi dan misi juga komitmen. Namun demikian, sebelum saya menginjak kepada hal tersebut, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, Pak. Bapak-bapak sekalian, nama saya Joko Warsito. Saya tinggal di Perumahan Cilame Permai. Kemudian istri baru satu, Pak Ustadz. Yeah. Anak tiga. Nah, saya sendiri kebetulan mantan ataupun purnawirawan dari TNI, dari Satuan Pusdikajen Jalan Maribaya nomor 21 Lembang. Nah, sampai saat ini saya kenapa saya ingin terjun ke dunia politik. Saya pensiun tahun 2015, masih belum tertarik, Pak, dengan politik. 2014 saya masih dinas di punya warung makan di Simarene, didatangin oleh rombongan Pak Jokowi waktu itu, Pak. Nah, saya juga kaget, siapa nih yang datang kok banyak sekali, ternyata ada kampanyenya Jokowi. Karena ya saya kurang ini, saya cuek-cuek saja, Pak, waktu itu. Karena memang pertama saya masih dinas. Kemudian 2015 saya pensiun, saya juga tidak tertarik. 2019 saya tertarik dukung Pak Prabowo waktu itu dengan teman-teman FPI. Tahun 2022, Pak, saya mencoba mempelajari ke partai-partai pendukung gitu, Pak, ya. Makanya saya pilih, saya tentukan pilihan saya di PKB. Kenapa saya pilih di PKB? PKB salah satu partai yang didirikan oleh para kiai dan ulama besar di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan saya ada di PKB ini, insya Allah nanti bisa kami bersama, bisa bersama, selalu bersama-sama dengan para kiai dan ulama, dan bisa mendukung aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan para guru dan para kiai, para ustadz, majelis taklim yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, mohon izin Bapak Ustadz Dadan, saya sendiri saya niatin karena ibadah yang pertama. Yang kedua, di saat saya ditakdirkan jadi juga, saya sudah berkomitmen dengan tim bahwa aspirasi ataupun pengelolaan dana aspirasi nanti mangga kami serahkan kepada tim. Kemudian ketua tim saya adalah Bapak Haji Iman, wakilnya Bapak Ustadz Indra. Jadi nanti aspirasi dari tiap-tiap daerah ataupun RW, ya mohon izin Pak Ustadz Dadang nanti untuk di Ciburui, di RW sini nanti Bapak sebagai ketua ataupun yang mewakili dalam hal ini nanti pengelolaan dana aspirasi di saat saya ditakdirkan jadi. Jadi caleg ini sebenarnya secara pribadi tidak bisa berjanji saat ini, Pak. Katakanlah jangka pendek menuju pencoblosan tidak bisa punya janji. Kalau caleg sebelum pelaksanaan sudah punya janji, kemudian menghambur-hamburkan materi, itu saya yakin di saat jadinya pasti tidak akan amanah. Karena apa? Merasa sudah mengeluarkan sesuatu di depan. Nah, makanya saya mungkin dengan tim, ayo kita berjuang dulu. Nanti di saat saya ditakdirkan jadi, mangga aspirasi bagaimana keinginan masyarakat setempat, nah ini nanti tim yang akan mengelola, Pak. Saya tidak akan ikut campur. Jadi ada dana aspirasi dari pemerintah, ada dana reses atau kunjungan oleh anggota dewan, saya juga nggak akan ngambil. Bahkan gaji saya sisihkan 20% untuk kegiatan sosial tim. Ya, Pak, ya, untuk kegiatan sosial tim. Salah satunya ya kegiatan keagamaan,
membantu teman-teman tim yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi saya mungkin akan menikmati ataupun mengambil hak gaji saya hanya 80%. Kenapa ini saya putuskan seperti ini, Pak? Apa Pak Joko tidak butuh duit? Butuh duit. Justru saya selama ini, Pak, saya jadi tentara gaji saya teh 7 juta sebulan. Nah, jadi dewasa Pak puluhan juta, bahkan sampai 50 juta. Saya takut di sini kalau gaji saya ambil semua. Aspirasi saya kelola sendiri, saya potong. Nah, ke masyarakat tidak maksimal. Kemudian dana reses disakuan kesurangan. Rasanya ya saya takut saya tidak jadi wakil dari masyarakat, khususnya dari Kampung Ciburin, nanti saya tidak amanah. Saya yang lebih penting di sini, kenapa saya mendekat kepada ulama, kiai, ustadz? Karena saya pada saat jadi, saya ingin ditegur, diarahkan oleh para kiai dan ulama dan ustadz. Jadi saya mohon izin nanti kepada Bapak Ustadz Dadang, di saat saya jadi ya Bapak harus berani marahin saya, harus berani negur saya. Di saat saya tidak amanah, silahkan Bapak Ustadz dan para kesepuhan yang hadir pada malam hari ini, semuanya lah silahkan. Kalau mungkin di sini ada kegiatan apa saya diundang, mungkin kalau seandainya saya tidak bisa hadir, pasti saya akan mengutus tim ataupun yang lainnya ya. Jadi saya ingin membangun silaturahmi ini bukan pada saat akan mencalonkan. Nah, di saat saya ditakdirkan jadi, insya Allah akan kami bangun komunikasi yang lebih instan, karena saya ingin salah satu program saya yang ingin kita dorong adalah kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan. Ya, dalam hal ini mungkin saya ingin mendorong dana abadi umat nanti yang dikelola oleh masjid ataupun majelis taklim. Kemudian yang kedua, saya ingin pembangunan di tiap-tiap RT RW itu dikerjakan oleh tim di mana aspirasi itu mengalir. Contoh ke RW sini ya, nanti saya akan datang bersama tim yang dari, katakanlah dari pusat, untuk bersama-sama berkoordinasi dengan tim yang di sini. Jadi anggaran itu nanti langsung Pak kita serahkan ke tim yang ada di sini, nanti kita kerjakan sama-sama, bila perlu kita bergotong royong. Jadi kalau anggaran katakanlah kurang sedikit-sedikit, ya nanti kita swadaya atau bergotong royong dengan masyarakat atau dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu keinginan saya. Jadi dalam hal ini saya betul-betul ingin di saat saya ditakdirkan jadi, itu adalah saya wakil dari bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Ini bukan seorang anggota dewan yang petentang-petenteng, kolontong. Nah, kalau itu nanti terjadi, mohon izin tugasnya Bapak Ustadz Dadang untuk negur saya ya, semuanya yang hadir di sini. Saya tidak ingin menjadi anggota dewan itu bahwa itu adalah orang yang harus dihormati, tidak, bahkan harus sebaliknya ya, kita sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat harus menghormati masyarakat, apalagi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Ciburui khususnya. Dengan demikian, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau kita menjalin kerjasama yang baik, kita akan menjadi sebuah kumpulan ataupun silaturahmi yang baik. Insya Allah, dalam segala hal kegiatan, itu tidak akan ada kesulitan. Ya, kita akan berusaha dalam hal kegiatan keagamaan itu, kalau bisa kita bersama-sama. Ya, kita dorong bersama-sama agar mohon izin ini Pak Ustadz, agama kita, keyakinan kita ke depan, itu nanti disegani oleh orang yang keyakinannya berbeda dengan kita. Walaupun beda keyakinan, namun demikian tetap itu adalah umat yang harus kita saling menghormati. Tapi kita tidak akan diremehkan dalam hal kegiatan. Nah, kemudian program saya yang
berikutnya adalah yang ingin saya mengentaskan ataupun bisa membantu nanti masyarakat, yaitu adalah program koperasi digital. Kenapa ini saya pilih? Karena memang kita ini sudah di era zaman digitalisasi. Makanya saya ingin program koperasi digital nanti bisa berjalan. Kenapa, Pak? Saya mengamati selama ini di mana-mana pergerakan Bank Emok ini luar biasa. Ya. Kita bisa menyelesaikan ataupun mencegah pergerakan Bank Emok itu tidak mudah, Pak. Ya, kita cegah, tetapi harus kita siapkan solusinya. Nah, salah satu solusi yang saya siapkan adalah pemilih saya nanti akan menjadi anggota koperasi digital. Nah, dengan adanya koperasi digital ini nanti mungkin akan membantu masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian di lingkungan RT RW di tiap-tiap daerah. Nah, mungkin itu salah satu tujuan saya untuk mencegah sesuatu yang tidak baik itu harus kita siapkan dulu gantinya, ya. Kita mencegah Bank Emok sulit kalau tidak kita menyiapkan penggantinya. Apa sih penggantinya Bank Emok? Kemudian yang berikutnya adalah dari mana modal koperasi digital ini? Modal koperasi digital ini nanti adalah saya akan mendorong dana aspirasi nanti untuk modal koperasi. Jadi bapak-bapak nanti cukup inikan data ke kami, tidak ada iuran wajib, simpanan dan lain sebagainya. Nanti begitu koperasi terbentuk, dana aspirasi masuk, disinilah akan terjadi ataupun berdiri koperasi digital. Nah, dari hasil pengelolaan ini nanti saya mencoba ngobrol dengan Pak Haji Imam selaku ketua tim, kemudian beliaunya adalah memang dulu kuliahnya di bidang koperasi, bapak-bapak sekalian. Nah, saya ingin pada saat bulan anak-anak kita mau sekolah, itu disitulah akan kita bagi SHU-nya. Kemudian yang kedua, di saat akan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, di situ juga SHU akan kita sampaikan. Nah, dari mana SHU ini? Nanti SHU ini, Pak, Bapak, mohon izin, karena kita ini usahanya usaha digital, modalnya tadi dari dana aspirasi, kemudian usaha digital itu meliputi pulsa, kuota, token listrik, kemudian agen-agen Shopee itu nanti akan kita bentuk untuk membantu para pemilik saya khususnya yang punya usaha itu akan kita bantu pasarkan ke koperasi digital. Jadi salah satu contoh mungkin Kang Adi Boen punya usaha Gibson, ini nanti akan kita bantu untuk pemasarannya. Bahkan mungkin permodalannya pun koperasi nanti akan memikirkan tim sahabat Joko Warsito yang punya usaha ini nanti akan kita wadahi. Dari mana modalnya, Pak? Yang pertama, kita akan menyisihkan dana aspirasi ini untuk tim. Kalau saat ini mungkin yang kita dengar adalah dewan itu motong anggaran itu sampai 20-30%, Pak, ya, yang kita dengar. Tim boleh menyisihkan 10-15%, boleh kita sisihkan untuk dibagi dan ditampung, dikumpulkan untuk operasional tim ataupun nanti simpan pinjam tim. Jadi tim sahabat Pak Di Joko, sahabat Joko Warsito ini nanti ada mengelola aspirasi ini nanti kita menyisihkan. Karena apa? Yang kerja adalah tim. Ya, yang kerja adalah tim. Saya sebagai anggota dewan ditakdirkan jadi, saya tidak akan ngambil, tidak akan minta dari yang kita sisihkan yang dikelola oleh tim tadi. Baik itu dana aspirasi, dana reses yang setiap 3 bulan turun 50 juta itu nanti mana diatur oleh tim. Jadi saya sebagai dewan nanti betul-betul hanya akan mengambil hak saya 80% untuk yang menjadi hak saya, yang 20% nanti untuk kegiatan sosial. Kemudian program saya yang berikutnya adalah saya akan membuka ataupun menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan, dan di situ saya akan membuat komitmen bahwa pada saat penerimaan karyawan ataupun
pekerja, nanti kita akan membuat komitmen Pak dengan perusahaan bahwa yang direkomendasi oleh saya, ya, wayahna ke perusahaan saya akan harus masuk. Nah, sebelum masuk ke perusahaan ini, insya Allah kami akan bekerja sama dengan BLK. BLK ini nanti yang mengelola adalah Disnaker. Nah, anak-anak ataupun putra-putri kita yang akan kita salurkan bekerja ke perusahaan ini nanti akan ada pelatihan dulu Pak di BLK. Ya, itu program itu ada. Nah, itu nanti akan dibina, dilatih dulu di BLK. Setelah punya sertifikat dari BLK, masuk ke perusahaan, ya hukumnya mungkin saya kalau ditakdirkan jadi menjadi anggota dewan, perusahaan tidak bisa tidak menerima rekomendasi yang dari kita yang sudah memiliki sertifikasi BLK, itu harus masuk.